Salam satu hobi sahabat dimana Anda berada. Ini dia kuping gajah. Kuping gajah verde dan kuping gajah nada. Kuping gajah banyak sekali jenisnya. Sahabat jangan tertipu dengan kuping gajah. Sehubungan kuping gajah ada yang harganya mahal atau meroket, ada harganya biasa-biasa saja. Kalau kita lihat jenis kuping gajah ini hampir kebersamaan. Kalau kita teliti ada perbedaan warna dan tulangnya. Nah, sekarang sahabat lihat dan ditelitikan. Ini banyak sekali kuping gajah. Kuping gajah mini atau kuping gajah Minificum, ada kuping gajah tarantola. Yang ini tarantola yang harganya meroket sekarang, kuping gajah tarantula ini. Walaupun kuping gajah ini besar-besar, daunnya lebar, bagus-bagus, tapi harganya masih di bawah harga kuping gajah tarantula. Walaupun masih kecil dan mungil ini, kuping gajah tarantula ini harganya yang paling mahal. Dikenakan kenapa mahalnya? Termasuk kuping gajah yang sukar dicari dan langka. Ini kuping gajah semua. Kalau masih muda gini, tidak. Saya rasa itu saja. Terima kasih kebersamaannya. Salam brother tanaman hias, tanaman hutan. Jangan lupa subscribe ya. Sehubungan subscribe akan membantu kami berkarya. Kuping gajah. Terima kasih.